Warga Papua menyampaikan 8 poin penting yang menjadi aspirasi masyarakat Papua dan Papua Barat untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Pesan ini dibawa oleh perwakilan warga Papua saat bertemu dengan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko Selasa kemarin bersama 48 Ketua DPRD Setanah Papua dan Papua Barat. 8 poin penting tersebut diantaranya ingin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi agar aspirasi dapat disampaikan ke Presiden secara utuh, meminta pemerintah pusat untuk merubah RUU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua, menarik pasukan organik TNI Polri dari Papua Barat, mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan Komisi Pembenaran Keadilan terkait kasus HAM di Papua, dan keenam melakukan pertemuan dengan kepala daerah untuk mendirikan fasilitas pendidikan bagi warga Papua dan Papua Barat, penegakan hukum yang transparan adil terkait rasisme yang terjadi di Surabaya, Malang, Makassar, dan Semarang, dan terakhir meminta pemerintah memfasilitasi dialog antara kelompok KNPB dan ULMWP. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah pun siap mengagendakan pertemuan dengan tokoh adat, DPRD Papua, bupati, wali kota, perguruan tinggi, tokoh agama Papua, dan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah agar bumi Papua kembali damai, sejahtera, dan tidak merasa terpinggirkan dengan provinsi lainnya. Jadi sudah direncanakan oleh Mendagri, nanti akan ada pertemuan yang lebih luas yang bisa diwakili oleh Bapak Gubernur Papua Papua Barat, berikutnya dari MRP, berikutnya juga dari DPRD se-Papua dan Papua Barat, berikutnya Bupati Wali Kota, berikutnya tokoh-tokoh, ada tokoh agama, ya, perguruan tinggi, semuanya nanti akan direncanakan untuk ada sebuah pertemuan. Rencana Pak Mendagri nanti setelah pasca pelantikan gitu. Ya, pasti itu ada tekniknya, nanti secara teknik akan kita pikirkan karena ini berkaitan langkah-langkah penyelesaian, sehingga secara substansi nanti akan diberikan lebih jauh. Pada dasarnya jalan dialog adalah jalan rezeki manusia. Jadi semua dari kita juga menginginkan untuk dialog yang baik, yang bermartabat, untuk menuju pada tingkatan kemanusiaan yang tertinggi. Sehingga tidak ada dari satupun kita ini merasa terpinggirkan, merasa tidak didengar, dan selesai. Pemerintah cukup menaruh atensi yang sangat tinggi atas kesejahteraan warga. Azizul Hakim, CPNN.